dua tersangka, satu berinisial AH dan satu berinisial AM. AH ini berumur 29 tahun dan AM berumur 39 tahun. Pekerjaan mereka driver online. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Juni, hari Senin, yang mana tersangka AH dan tersangka AM ini merupakan driver online. Mereka melakukan modusnya ini mereka mem-pick up ataupun mengambil penumpang untuk dilakukan pencurian. Jadi yang pertama itu ada satu perempuan yang mereka pick up, mereka ambil, namun karena hamil mereka tidak jadi melakukan tindak pidana tersebut. Jadi mereka juga memiliki kode gas. Jadi si tersangka AH ini mengumpat di belakang jok. Lalu mereka ini ke arah Green Bay untuk mengisi bahan bakar. Namun ketika mengisi bahan bakar, mereka menerima orderan kembali yang mana korban berinisial AD ini. AD ini dijemput di wilayah Pejagalan. Tujuannya ingin kembali ke rumahnya di wilayah Kelapa Gading. Namun setibanya di tol arah Tanjung Priok, si supir ini, si AM, memberikan kode gas, lalu keluarlah si AH dari jok belakang, menyekap, menutup mata, lalu mengikat dengan mengancam, jangan melawan, kalau melawan akan saya bunuh. Lalu melakukan aksinya untuk mengambil satu handphone, lalu uang tunai yang ada di tasnya sejumlah 7.600 dan ATM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!